batik. Banyak cerita di dalamnya. Cerita yang diwariskan sejak ratusan tahun lalu untuk kita. Sebuah proses penuh dedikasi, kesabaran, dan ketelitian. Setiap titik, setiap garis punya cerita. Tujuan saya ya biar kiri kanan saya bisa kerja. Yang pertama uri-uri. Uri adalah melestarikan. Asli batik itu sudah ada semua. Ada yang tua-tua, yang muda-muda ada. Lebih baik jadi babysitter, jadi pelayan toko, daripada duduk sepanjang hari menghadapi asap gitu. Anak saya 4, 3 putri, 1 putra. Tidak ada satu pun yang mau. Ada yang terus keset. Akankah cerita ini terus berlanjut? Apakah kita masih bisa melihat batik ratusan tahun lagi?